Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Uang Gendiri ya teman-teman semua yang ada dimanapun anda berada. Oke, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman ya untuk memotong itu ya pohon sawo ya yang sudah kita cangkok agak-agak 2 bulan yang lalu ya. Oke ya, langsung aja kita eksekusi pohon sawonya. Oke, yuk guys. Semua ya, ini adalah pohon sawo yang sudah kita cangkok agak-agak berumur 2 bulan atau 2 bulan setengah ya teman-teman ya, dan karena ini dia sudah berakar dan lumayan banyak, nanti akan kita potong ya teman-teman segini ya, kita potong segini langsung, setelah ini baru kita langsung akan tanam langsung. Oke teman-teman ya, langsung kita potong aja eksekusi ya. Karena di sini ada yang tumbuh, kita patahkan ya teman-teman ya. Biar. Oke teman-teman ya, sudah kita potong dan kita bawa ke sana ya. Wow, wah banyak itu ya, apa itu semut rang-rangnya ya teman-teman ya. Wah ini kalau gigit lumayan sakit ya teman-teman ya. Oke langsung aja kita bawa ke tempat untuk kita menanamnya ya. Wah banyak rang-rangnya guys. Oke temanku ya, sekarang timenya kita mau membuat lubang ya untuk menanam tadi ya pohon sawo yang akan kita tanam, dan nanti kita tanamnya di sini ya teman-teman ya, itu ya. Ini bekas kita lubang dulu dan nanti kita akan tanam sini. Oke langsung aja ya kita tanam ya, kita kasih lubang dulu. Berhubung kita tidak membawa cangkul, jadi kita gunakan arit saja teman-teman ya. Oke langsung aja, yuk go. Oke ya, sebelum kita tanam terlebih dahulu kita lepaskan ini ya teman-teman ya, pembungkusnya ya, agar nanti akarnya bisa segera berkembang tumbuh dengan baik ya. Soalnya kalau ini kita tidak mau lepas, otomatis nanti 90% pasti mati. Jadi kita wajib melepas ini teman-teman ya. Oke, langsung aja kita lepas ya.
banyak semut karangnya guys. Menggigit menggigit. Ayo, alon-alon. Aku tuh mutah yang mau tahu. Itu celak apa itu? Muar penuh pet teman. Teman ya, setelah ini sudah kita buka, baru kita proses untuk menanamnya ya. Berhubung semut ranangnya banyak, jadi kita pelan-pelan teman ya. Oke. Oke guys ya, kita udah selesai menanam pohon sawo ya, yang baru kita potong dari cangkok situ tadi, dan ini sudah kita tanam dengan berdiri kokoh ya teman-teman ya. Dan perkiraan kita tunggu 1 minggu atau 2 minggu lagi baru dia akan hidup lagi teman. Oke ya, sudah dulu ya video kali ini. Terima kasih atas supportnya. Dan thank you, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Bye. Terima kasih. Stop.